Halo guys, mama menurut Arnisal YouTube dari 274 subscriber yang subscribe aku cuman 13,8%, yang tidak subscribe 86,2%. Please lah guys subscribe biar aku bisa menuju 500.000 subscriber, dan kalau tidak aku bakalan jatuhin dia ke bawah guys. Oke, okay, thank you. Selamat menyaksikan videonya guys. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Roni di channel Roni Penandu 21. Dan kali ini kita bakalan coba lanjutan lagi misteri Sakura School Simulator guys. Dan seperti judul dalam thumbnail, malam ini kita bakalan coba menangkap atau membunuh hantu terowongan guys. Kalian tahu kan hantu terowongan kan, yang terbang pakai zabuton itu guys. Jadi di sini aku skip aja ya, kita langsung aja ke sana guys. Oke guys ya, aku udah di sini, dan di sini kalian langkah pertama biar kalian bisa ngalahin dia, kalian harus punya motor ini guys. Kalian harus ke motor ini dulu, dan kalau udah kalian langsung aja ke terowongan. Dan jangan lupa kalian bawa satu mobil, mobil apa aja kalian intinya pakai mobil, soalnya kalau pakai motor doang dia nggak bakalan mau keluar guys. Jadi kalian pancing dulu pakai mobil, habis itu kalian tembak pakai motor ini guys. 100% kalian pasti berhasil ngalahin dia. Kalau kalian belum, masih belum berhasil, kalian coba terus dan coba terus guys. Aku ini udah percobaan beberapa kali ya, baru berhasil guys. Dan di sini kalian tahu sendiri kan, kalau hantu Aladdin ya, bisa menghilang guys. Hantu Aladdin itu bisa menghilang, dan juga dia nggak bisa dibunuh pakai senjata apapun itu guys, selain pakai motor ini ya. Ntar bakalan aku coba buat bunuh dia pakai senjata yang ada di tanganku guys. Bakalan aku coba apakah bisa enggak. Nah, jadi itu dia bisa ditembak pakai motor ini guys. Motor ini kan bisa ngeluarin tembakan gitu. Nah, jadi kalian spam tembak-tembakan seperti ini, ntar dia bakalan mati sendiri guys. Jadi kalian tonton aja videonya sampai habis. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share juga teman-teman kalian. Bantu menuju 300.000 subscriber guys. Dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya, bantu channel ini terus berkembang ke depannya seperti dulu lagi guys. Dan biar aku makin maju juga ya. Dan ntar sore kita live streaming Minecraft ya. Ntar dulu guys, napas dulu guys. Nah, jadi aku bakalan coba ke ujung terowongan, bakalan aku cek pakai motor, dia nggak bakalan keluar guys. Tuh, nggak bakalan keluar kan. Jadi dia tuh nggak bakalan keluar kalau kita pakai motor. Kita harus gunain mobil guys biar dia bisa keluar. Itu tuh misi sih sebenarnya, misi kita. Ah, lupain aja guys, itu anggap tidak terjadi apa-apa ya. Nah, itu tuh misi guys, sebenarnya itu tuh misi. Kalau kita bisa ngelewatin dia, kita dapat trofi ntar guys, atau enggak misi ya. Jadi misi kita berhasil buat ngedulu kayak ngebalapin dia lah. Nah, jadi sini aku bakalan datang lagi ke mobil yang ada di tengah. Itu kan mobilku udah aku siapin guys, meski udah hancur-hancur. Itu udah percobaan beberapa kali, enggak mati-mati deh guys. Aku enggak tahu apakah percobaan kali ini bisa apa enggaknya. Aku bakalan coba dulu naik mobil ini guys, bakalan kupancing sampai dia keluar. Dan kalau kalian pengen dia keluar, kalian harus dari awal guys, dari awal terowongan. Nah, habis itu kalian jalan tuh, ntar dia bakalan muncul dari belakang kalian atau enggak dari depan kalian guys. Dia bakalan otomatis muncul lah. Itu tuh ibarat kayak tombol triggernya dia ya, jadi kayak buat mancingin dia keluar guys. Oke, jadi di sini aku udah, ini videonya sedikit lama ya guys ya, soalnya ngelawan dia tuh susah guys. Jadi kalau sambil kalian nonton, kalian jangan lupa di like-like juga guys, bantu aku menuju 1000 like lah. Dan kembali lagi lah, kalian buat yang belum subscribe, subscribe. Kalian bisa lihat guys, dia muncul kan. Ketombok kita. Tuh, kalau kalian ingin lihat mukanya seperti itu guys, muka hantu terowongan ini mukanya mirip sama siapa ya, ada teman sekolah kita guys, tapi rambutnya warna hitam ya, kalau ini warna putih guys. Jadi aku bakalan coba turun, dia kan udah munculnya. Nah, jadi kalian tinggal turun aja guys. Nah, di sini aku bakalan coba tembak dulu pakai senjata buat mau buktiin. Tuh. Oh, sakit.
ini udah aku perlambat ya. Udah aku perlambat. Di sini nggak mempan sama sekali dan kalian bisa lihat mukanya dia guys, cantik banget guys. Tapi namanya dia nggak pakai nama ejaan ya, dia pakai nama Jepang ya guys ya. Aku nggak tahu namanya siapa, huruf Jepang itu ya guys. Bagi kalian yang bisa baca bahasa Jepang, kalian bisa translate sendiri ya. Nah di sini bakalan aku coba, bakalan aku tembak-tembak apakah berhasil. Di sini, nah di sini udah ketembak-tembak ya. Sini aku bakal aku coba tembak guys. Kalian spam tembak gini aja guys. Kalau kalian stop, kalian bakal diduluin sama dia ya. Tuh kalian spam tembakan gini. Nah ini aku gagal ya. Soalnya peluruku nggak nyampe guys ke dia. Nah jadi aku bakalan coba dari sini guys. Dan semoga aja kali ini berhasil guys. Sini aku bakalan sambil gitu ya, sambil kebut juga ya. Apa ya bahasa kebutnya ya, bahasa Indonesia. Intinya sambil cepat ya. Di sini bakal aku percepat motornya dan bakal aku sambil tembak-tembak guys, kayak spam tembak gitu ya. Nah di sini aku spam. Aku nggak tahu ini berhasil apa enggak. Dan di sini aku masih spam. Nah di sini tapi aku anehnya guys, dia udah nggak ngejar aku sama sekali. Ini karena aku udah lambat. Biasanya kalau dia nggak mati, dia pasti ngejar udah lewat guys sekarang guys. Nah di sini anehnya dia nggak lewat sama sekali. Aku udah bikin senang banget di sini guys. Dia udah kalah. Kalau dia kalah, kita bisa ngelihat namanya dia, mukanya dia guys. Jadi kita bisa ambil dia lagi ya. Seperti Power Ranger yang ada di apa taman guys. Jadi aku bakalan coba cek dulu apakah ada beneran ada dia atau nggak adanya. Di sini bakalan aku aktifin dulu. Nah di sini aku udah ngaktifin tembakan, takutnya dia nggak mati guys. Jadi kalau nggak aku aktifin, kita nggak bisa nembak. Di sini aku aktifin, aku bakalan coba ngecek. Dan ketika aku mengecek, tiba-tiba dianya udah mati guys. Loh, kalian bisa lihat. Aku nggak tahu gimana caranya itu tuh, kebetulan aja apa gimana, aku juga nggak tahu guys. Dan juga Zabutonnya hilang guys. Aku nggak tahu Zabutonnya kemana. Dan di sini dia udah benar-benar mati ya, benar-benar kayak mati ya, sudah mayat gitu. Tuh kalian bisa lihat di sini, aku bakalan coba zoom biar kalian bisa lihat mukanya secara jelas. Nah di sini mukanya udah putih ya, bukan mau muka sih, matanya deh guys, matanya dia udah putih, berarti tandanya dia udah mati guys. Dan di sini aku bakalan coba bawa dia ke hospital ya, soalnya kita bakalan hidupin lagi dia guys. Di sini bakalan aku coba naikin dulu ke motor, agak susah ya guys ya. Oke ini udah berhasil, aku bakalan coba keluar dari terowongan ini. Dan habis kita hidupin dia, kita bakalan coba apa ya, suruh dia pergi guys. Dia kan biasanya kalau kita kasih bye bye dia bakalan hilang kan. Nah kita bakalan coba lihat lagi apakah benar-benar nggak bakalan muncul lagi di terowongan apa muncul lagi guys kalau kita suruh dia pergi. Sini aku nabrak ya, goblok banget. Lupain aja guys, di sini aku bakalan bawa dia keluar dulu. Kalau kalian pengen lihat mukanya dia kan seperti apa tuh. Jadi hantunya itu biasa aja, orang-orang itu sebenarnya itu orang guys, bukan hantu, sebenarnya itu orang. Terus dia itu pakai Zabuton, aku nggak tahu Zabutonnya terbuat dari apa. Intinya dia bisa terbang dan juga Zabutonnya itu dibuat buat tembus guys. Jadi kita nggak bisa nembak dia selain pakai motor itu guys. Dan kalau kalian pengen coba di Sakura, kalian bisa coba sendiri. Kalau kalian berhasil, kalian bisa komen di bawah videoku ya. Kalau kalian nggak berhasil, jangan dihujat juga aku guys. Dan di sini aku bakalan coba bawa dia ke hospital lagi dan bakalan aku coba hidupin guys. Dan di sini bakalan aku skip ya biar kalian nggak terlalu lama menunggu aku guys. Oh ya, jadi aku udah di hospital, kalian lihat sendiri. Aku bakalan tinggal obatin dia. Di sini aku udah obatin. Nah dia berhasil kita obatin ya. Bisa nggak kita ajak ngobrol guys? Oh bisa guys, bisa. Nah di sini aku coba nama. Nah bagi kalian yang tahu bahasa Jepang, kalian bisa translatein sendiri namanya siapa. Di sini aku nggak tahu namanya siapa, di situ bahasa Jepang dan dia bisa kita rubah-rubah guys. Kayak manusia pada biasanya ya, pada dasarnya ya. Dari sini dia, aku bakalan liatin mukanya ke kalian semua. Kayak gimana mukanya dia, dia cantik guys. Tuh kan cantik kan. Nah di sini bakal aku zoom tuh, mukanya banget cantik guys. Mukanya tuh mirip Oi kalau nggak salah. Ai apa siapa ya, oi gitu guys. Nah di sini aku udah suruh dia pergi. Di sini aku bakalan skip lagi, aku bakalan coba ke terowongan lagi apakah ada dia apa enggak. Oke guys, jadi aku udah di terowongan, aku udah bawa senjata juga. Di sini aku udah bawa motor dan juga aku bakalan ke mobil lagi, soalnya kalau kita udah
kita bakalan coba trigger lagi ya, coba munculin dia lagi pakai mobil ya. Soalnya kalau pakai motor nggak bakalan bisa muncul ya. Dan juga dia tuh mirip, mukanya tuh mirip sama teman kelasnya kita guys, teman kelasnya si Una ya. Bangkunya kalau nggak salah dia di depannya Hatsuki. Kalian bagi kalian tahu namanya, kalian bisa komen di bawah ya. Di sini bakal aku coba lagi munculin dia. Kalau dia benar-benar muncul berarti dia benar-benar emang nggak bisa dibunuh guys. Dan kalau dia udah nggak muncul-muncul lagi berarti dia bisa kita bunuh ya. Tapi kita tadi udah berhasil kita bunuh ya. Kalau nggak kita hidupin ini nggak bakal muncul-muncul guys. Cuman karena aku pengen lihat eksperimen juga apakah kita bakalan berhasil munculin dia lagi apa enggaknya. Jadi aku bakalan coba hidupin dia tadi guys. Jadi kan kita udah hidupin guys. Anda ya di dunia nyata bisa ngidupin orang gitu, udah aku ngidupin orang tuaku guys. Oke, di sini aku bakalan coba lihat dan di sini pas banget aku ketemu dia guys di depan. Di sini aku bakalan nge-zoom aja. Tuh. Kalian bisa lihat. Aku nggak tahu lagi guys. Intinya orang yang di Sakura kalau kita bunuh dia nggak bakalan mati permanen, dia bakalan hidup lagi guys. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri dia tadi kan udah lewat barusan. Dan intinya hantu terowongan nggak bakalan bisa dibunuh. Tuh, kalian bisa lihat nggak bakalan bisa dibunuh. Dan jadi videonya sampai sini aja guys. Oke, jadi videonya udah selesai dan juga aku udah ngalahin juga hantu terowongannya. Hantu terowongannya udah mati, tadi kalian bisa lihat sendiri kan, aku udah mau buktiin semuanya. Dan hantu terowongnya udah mati, kalau nggak bakalan kita hidupin, dia nggak bakalan hidup lagi guys. Dan next, kalau kalian ada misteri lain, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat di subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Bantu aku menuju 300.000 subscriber guys, dan like sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian ada misteri, kalian bisa komen di bawah. Dan thank you kalian udah menonton. Bye bye guys. Peace.